That our lesson today, happy Eid Mubarak for all of you, ya. Innal aidin wal faidin. This is a lesson our today, camp and follower for part one. In this lesson, we will learn about classified camp and follower. Kalau bahasa bengkelnya itu noken as, ya. Ada yang tahu kan noken as, ya? Kalau bahasa belanjanya itu noken as. Nah, kalau kita ke bengkel itu ada namanya nok. Terus ada asnya. Nok itu yang mentransfer putarannya, sedangkan asnya yang menerima transfer, ya. Kalau knock itu driver, kalau as-nya itu driven, ya. Sama dengan cam and follower. Kalau cam itu drivernya, follower itu driven. Ya. Kalau cam itu yang menggerakkan, kalau follower yang digerakkan. Paham sampai sini kira-kira, ya? Nah, harus paham dulu ini. Kalau belum paham, berapa nanti, ya. Nah, ini ada pengertian dasar dari CAMS. CAM, a mechanical device used to transmit motion to a follower by direct contact. Ya. CAM is driver, follower is driven. In a CAM follower pair, the CAM normally rotates while the follower may translate or oscillate it. Ya. Ini ada yang bisa mengartikan? Cam adalah mechanical device yang digunakan untuk mentransfer pergerakan ke followernya atau yang digerakkan dengan kontak langsung, ya. Jadi cam itu penggerak, followernya itu yang digerakkan. Nah, kalau yang ini in a cam follower pair. Sambungan tinggi, ya. Kalau cam and follower itu kan termasuk high pair, ya. Jadi bersentuhan langsung, bukan pakai pin, ya. The cam normally rotate while the follower may translate or oscillate, ya. Jadi cam berotasi seperti biasa, tetapi followernya bisa bergerak secara translasi maupun secara osilasi. Osilasi itu bergerak seperti gelombang, ya, kalau di bahasa Indonesia ini, ya. Ini ada beberapa contoh dari cam, pergerakan dari cam atau knock tadi, ya. Pertama itu konsep dan definisi dari cam itu sendiri, ya. Yang kedua, kita nanti akan membahas aplikasi dari cam and follower. Yang ketiga, tipe-tipe dari cam atau knock. Yang keempat, tipe dari followernya, ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari camnya, ya. Jadi ada empat hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Ya, konsep dan definisinya, terus aplikasinya, tipenya, sama tipe camnya, sama tipe followernya. Kalau tipe cam yang sering kita ketahui di sini ada ini salah satu contoh cam, berbagai bentuk contoh cam, ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang separuh, separuh dari ini, ada yang dua seperti ini, terus ada yang tiga, ada yang berbentuk seperti bintang seperti ini, ya. Tergantung dari pergerakan yang kita kehendaki, ya. Nah, ini konsep dan definisi. Coba dibaca satu-satu. Dava, coba kamu baca, Dava. Baca yang mana, Pak? Itu konsep and definition. Concept and definition: a cam is a rotating machine element which gives
reciprocating or oscillating motion to another element known as follower. The cam and follower has a point or line contact constitute a higher pair. Terus? Lanjut, Pak. Ya. Or a cam is a mechanical component of a machine that is used to transmit motion to another component called the follower. Through a prescribed motion program by direct contact. Nah, dari sini paham kira-kira ini? Artinya paham kira-kira ini? Paham, Pak. Paham? Mana siapa yang ngomong tadi? The cam is rotating machine element, ya, which give reciprocating or oscillating motion. Jadi cam itu elemen dari elemen mesin yang memberikan pergerakan secara reciprocating atau osilasi. Reciprocating itu translasi ya, sejenis translasi ya. To another element known as a follower. The cam and follower has a point or line contact. Ya. Cam sama followernya mempunyai apa namanya kontak secara garis lurus dan bisa disebutkan sebagai sambungan yang apa ya high pair ya. Kita dulu sudah mempelajari lower pair sama high pair ya untuk kinematika diagram tadi dulu ya. Lower pair itu sambungan apa namanya sambungan seperti pin, kalau high pair itu sambungan seperti cam. Kalau high pair lebih ke arah sambungan permukaan ataupun sebuah titik ya, atau high pair itu ya. A cam is mechanical component or machine that use transit motion to another component called the follower. Ini artinya sama juga ya. Through a prescribed motion program by direct contact, dengan kontak langsung antara cam sama followernya. Nah, ini siapa ini gilirannya nih? Akbar, Akbar. Baca Akbar. Ya, Pak. The contact between the current and follower is maintained by an external force, which is generally provided by a spring or sometimes by the weight of the follower itself when it's sufficient. The cam converts rotary motion of one element into reciprocating or linear motion or into oscillatory motion. Cam is a driver member and follower is a driven member. Ya, ini kan sama juga artinya ini ya. The contact between cam and follower is maintained by an external force. Jadi pergerakan ini ya karena adanya gaya dari luar. Gaya dari luar itu bisa berasal dari apa ya? Mesin penggeraknya maupun spring ya atau gaya potensial yang diberikan pada apa followernya ya. The cam convert rotary motion. Cam mempunyai pergerakan rotasi terus dirubah ke gerakan linear ataupun osilasi ya. Cam is driver, follower is driven. Cam adalah penggeraknya, sedangkan follower yang digerakkan. Pengertiannya banyak banget ya ternyata ya. Oke, mekanisme konstruksi three element. Jadi desain dari cam and follower mempunyai tiga komponen utama. Yang pertama itu cam itu sendiri. Yang kedua followernya atau follower system. Yang ketiga ada frame atau casing yang memegang cam sama followernya. The follower is in direct contact with the cam. Ya. Follower mempunyai kontak langsung dengan cam. The cam may be a various shape. Jadi cam mempunyai berbagai bentuk ya sesuai dengan kebutuhannya. Ya. The follower system includes all the elements
to which motion imparted by the cam. This may be connected directly to the follower and connected through linkage or gearing. Ini pengertian juga sama nih ya. The frame of the machine support the bearing surface of for the cam and the follower. Jadi casing atau frame itu sendiri yang menumpu pergerakan antara cam sama followernya ya. Nah, ini contoh dari tiga elemen itu sendiri ya. Ini kita ambil contoh. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini ada yang tahu gambar apa ini? Alfian, Rizaldi, gambar apa ini Alfian? Oh, Pak. Ini Pak, yang digas itu kan, Pak? Apa yang dia apa? Tabung LPG. Yang ditabung LPG. Ini kalau orang mesin nggak tahu ini wah kebacut ini orang mesin nggak tahu. Ini apa, Pak? Ayo siapa yang tahu ini? Waduh, nggak ada yang tahu masa ini. Ayo. Mesin, Pak. Ya, siapa ini yang jawab? Apa? Bagian atasnya mesin gitu, Pak. Yang mana? Bagian atasnya mesin. Bagian atasnya mesin. Oh, kok bagian atasnya mesin itu? Ayo, bagian mana ini? Apa ini fungsinya? Fungsinya buat apa? Ayo, ayo, ayo. Gak ada yang tahu. Waduh, berarti orang mesin gak ada yang tahu ini. Silinder cup atau silinder head. Nah, di dalam silinder head ada yang namanya knocken ash. Ya. Mekanisme dari knocken ash. Ya. Knocken ash atau cam and follower. Ya. Ini buat katup buang maupun katup hisap. Ya. Ingat-ingat ya. Nah, ini buat pergerakan dari katup hisap dan katup buang pada mesin motor bakar 4 langkah ya. Ingat-ingat 4 langkah atau 4 stroke ya. Nah, di sini ada cam atau knocken, di sini ada followernya. Followernya itu untuk menggerakkan katup buang. Nah, di sini nanti tersambung dengan katup hisap maupun katup buang. Bergerak membuka dan menutup berdasarkan pergerakan cam ya. Kapan dia akan membuka dan kapan dia akan menutup disesuaikan dengan kebutuhan bahan bakar, campuran bahan bakar yang akan dipakai maupun dari gas buang yang akan dikeluarkan ya. Ini casingnya. Casingnya itu ya silinder, silinder head itu ya, silinder head ya. Kalau bahasa Belandanya itu silinder cup. Ya, silinder cup. Paham kira-kira, jangan sampai nggak tahu ini, wah bahaya ini orang mesin ini. Ya, orang mesin harus tahu ini. Ya, ini prinsip dasar dari motor bakar 4 langkah. Pergerakan untuk cam and follower atau knocken ash. Nah, di atasnya ada, kalau bahasa Belanda ini ada templar ya. Mas, apa itulah ya. Kita biasanya dijajah Belanda jadi tahunya bahasa bengkel ya, knocken ash, templar, kamprat, rantai keteng, itu kamprat bahasa Belandanya. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Sense apa itu? Oke, langsung aja di sini ya. Sekarang baca Aldo, baca Aldo. Siap, Pak. Application of cam and follower. Cam and follower are widely used for operating inlet and exhaust valve of IC engine. These are used in wall clock. These are used in feed mechanism of automatic lathe machine. These are used in paper cutting machine. Used in weaving textile machineries. Oke, nah ini yang pertama tadi ya contohnya ya, nah, ini. Nah, cam and follower are widely used for operating inlet and exhaust valve in engine. Nah, in engine ini bukan IC ini.
of engine, sorry, of engine. Engine of four stroke. Ya, aplikasi yang paling sering kita lihat di motor bakar ya. Terus yang kedua ada use in wall clock. Nah, ini di jam dinding aja ada yang menggerakkan gerakan apa jarum itu kan putus-putus. Tak 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 tak. Nah, itu ada cam-nya, bentuk cam-nya seperti roda gigi. Tapi itu untuk menggerakkan secara putus-putus ya. They are used in field mechanism or automatic lathe machine. Nah, ini juga digunakan pada mesin bubut untuk proses otomasi pergerakan di mesin bubut. Nah, misalkan untuk pembuatan ulir ya. Pada pembuatan ulir itu ada sejenis mekanisme untuk cam and followernya ya. Jadi pergerakannya langsung memotong pada salah satu sisi aja ya. Terus yang keempat, daya using paper cutting machine. Nah, ini untuk pemotongan kertas ya. Naik turun pemotongan kertas secara kontinu, misal pada pabrik ya, surat kabar. Jadi diproduksi ada yang namanya pemotong kertas ya. Jadi setiap berapa detik dia akan menurunkan pemotong kertasnya ya. Setelah memotong dia akan naik ke atas lagi berapa detik. Nah, itu disetting berdasarkan bentuk dari cam-nya ya. Nah. Terus use in weaving textile machinery. Nah, sama juga ya untuk pabrik tekstil ya, untuk pembuatan kain juga dibutuhkan mekanisme cam and follower. Nah, ini klasifikasi cam ya berdasarkan bentuk fisiknya ya. Nah, di sini ada disc or plate cam. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Disc or plate. Nah, jadi seperti lempengan ya. Di sini titik pusat putarannya, di sini followernya. Jadi ketika dia mencapai sini berarti ketinggian maksimum dari knock on ice-nya bisa kita atur ya. Terus ketinggian minimumnya berapa. Nah, ini salah satu contoh jenis disc or plate cam ya. Ini paling sering kita jumpai ya, sama di bidang otomotif maupun aplikasi atau otomasi dari manufaktur ini paling banyak ya. Jangan followernya memakai roller ya, ini ada rollernya ya, ada rollernya. Nah, pakai roller ini berarti kan pergerakannya secara kontinu ya, jadi bukan di otomotif ini, kebanyakan di aplikasinya di otomasi di manufaktur ini ya, ini juga ini. Kalau ini bergerakan secara osilasi, kalau ini secara reciprocating maupun linear translation ya. Nah, ini bergerak naik turun. Ketika dia berada di posisi ini, dia mempunyai ketinggian maksimum. Nah, berarti ini kan naik maksimum ya. Ketika di sini, dia mempunyai ketinggian minimum. Nah, ini cara kerja dari disc cam ya, dengan pergerakan secara linier. Tadi sudah dijelaskan ya, seperti ini ya. Di sini ada guide-nya, ini ada guide-nya. Nah, ini followernya, followernya bisa masuk ke guide, jadi bisa naik turun. Nah, fungsinya ini nanti terserah mau dijadiin apa, mau buat pergerakan naik turun yang lain lah, bisa buat pada proses manufaktur maupun pada bidang yang lain ya, tergantung dari pemanfaatannya ya. Ini untuk oscillating motion ya, seperti ini.
Balancing motion biasanya tidak punya guide ya. Kalau reciprocating atau linear dia punya guide. Dia pergerakannya tetap tegak lurus ya. Naik turun, naik turun. Kalau ini oscillating, bergerak seperti gelombang ya. Terus yang ketiga, yang kedua jenis silinder cam. Nah, ini paling sering juga dijumpai di proses mesin perkakas ini ya. Jadi ini camnya, di sini ada followernya. Jadi follower masuk di alur dari cam itu sendiri. Nah, ketika dia bergerak sini, berarti dia followernya mengikuti ke arah alur dari silinder cam itu sendiri. Ya. Ini biasanya di mana nih kira-kira ini? Ada yang tahu di mana nih kira-kira? Kalau silinder cam ini? Ada yang tahu? Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? CNC mungkin, Pak. Apa? Di mana? CNC, Pak. Nah, di CNC betul sekali, Alfian. Di CNC banyak kan pakai ini untuk pergerakan maju mundurnya sebuah pergerakan ya. Terus ini ada translating cam. Nah, translating cam. Ini untuk pergerakan translasi ya. Hanya untuk translasi. Ada yang oscilasi, ada yang naik turun reciprocating ya. Terus klasifikasi based on surface in contact ya. Berdasarkan kontak di permukaan, apa permukaan kontaknya ya. Ini ada empat tipe ya. Empat tipe terutama di followernya ya. Nah, yang seperti ini, yang seperti A ini disebut dengan knife edge follower ya. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti paku lah pokoknya ya followernya. Di sini ada guide ya, untuk pergerakan naik turun atau reciprocating tadi ya. Terus ada juga roller follower. Nah, di sini ada rollernya ya untuk naik turunnya. Terus ada flat face follower. Kalau ini, nah ini tadi yang kita bahas ya di otomotif tadi ya untuk katup buang, katup hisap itu ya. Terus ada spherical follower. Nah, bentuknya seperti ini, spherical. Bentuk follower ini digunakan untuk berbagai keperluan ya. Jadi disesuaikan dengan pergerakannya juga. Kalau pergerakannya terlalu sering, biasanya pakai follower. Follower maupun yang ini ya, terlalu sering supaya tidak cepat aus, biasanya pakai follower. Tapi kalau untuk pergerakannya agak kasar pakai knife edge. Nah, kalau untuk yang continue tapi agak halus pakai yang flat face sama spherical untuk followernya ya. Terus berdasarkan tipe pergerakannya ya, sudah tadi kita bahas ya, ada yang oscillating, ada yang reciprocating maupun translation tadi ya. Nah, nanti yang oscillating seperti ini. Terus ini yang reciprocating maupun translation tadi ya. Terus based on line action. Nah, berdasarkan line-nya ya, sambungan antara cam sama followernya ya. Ada yang radia, kalau radia berarti kan kalau radial berarti sejajar ya, sejajar dengan followernya. Ini ya. Ini tumpuan dari camnya sejajar dengan followernya ya. Sejajar ini ya. Ada yang radial, terus ada yang offset ya. Offset itu tidak sejajar tapi di sebelahnya
dari titik pusat camnya. Nah, seperti ini. Nah, terus ini ada klasifikasi yang lain ya. Coba baca. Siapa ini? Mal, baca Mal. Oke, sir. Oke. Classifying camps. Camps can be conveniently classified into two main groups. Group A, camps that impart motion to the follower in a plane in line with the axis of rotation of the camp, as does a cylindrical camp. Group B, camps that impart motion to the follower in a plane at 90 degrees to the action to the axis of rotation, as with face or edge camps. Most camps fall into this category. Oke, nah ini klasifikasi yang lain ya, hampir sama tadi contohnya ada cylinder camp sama yang bersifat apa rotasi biasa ya. Nah ini klasifikasi lain, ada eccentric dan konsentrik ya. Silukulur camp, oh yang baca lagi siapa ini? Siapa? Ihsan Fakhri, baca Fakhri. Ihsan Fakhri. Ihsan, Ihsan. Ihsan Fakhri. Ya, Pak. Ya, baca. Eccentric camp. Circular camp is often called an eccentric camp because the axis of rotation of the camp is offset from the geometric center of the circular disc. Concentric disc. Concentric disc at a two rotating shaft will have its axis of rotation coinciding with its geometric center. Nah, jadi ada dua tipe dari berdasarkan sambungan kem itu sendiri. Ada yang eksentrik, ada yang konsentrik. Kalau eksentrik, dia terlepas dari geometri kem itu sendiri ya, untuk followernya ya. Seperti ini ya. Jadi terlepas dari kem itu sendiri. Sedangkan yang konsentris, dia bersambung dengan followernya ya di sini. Ya. Ini followernya ini. Camnya, jadi berbagai macam ya emang cam and follower ini ya tergantung dari gunaannya nanti ya. Nah ini profil, nah ini berdasarkan profil, profil atau bentuk dari cam and follower, gimana ya? Masih banyak juga ya. Siapa ini? Siapa yang baca ini? Habis Iksan siapa ini? Muhammad Iksan. Muhammad Iksan. Ayo baca Muhammad Iksan. Di mana Muhammad Iksan ini? Ya, Pak. Ya, baca San. Profile shape of some camp. Itu semuanya baca. Baca, Pak. Ya. These type camps are often used for controlling valves. For example, they are used in motor camps, car camshaft to operate the engine valves. A follower controlled by a pear shape cam remains motionless for about half and revolution of the cam. During the time that I power is stationary, the cam is in dwell period. During the other half revolution of the cam, the follower rises and then falls. As the pear shape cam is symmetrical, the rise motion is the same as the fall motion. Nah, ini salah satu contoh bentuk cam yang sering kita jumpai di motor bakar tadi ya, empat langkah ya. Di sini ada dual, ada dual, ada pergerakan dual, itu maksudnya di sini nih. Bagian yang paling tinggi ya.
Ada yang rise, rise itu waktu naik, terus ada yang fall itu waktu turun. Jadi pergerakannya seperti ini. Ketika dia bergerak, dan misalkan berasal jarum jam, dia rise, rise itu ke sini. Rise, habis itu paling tinggi, ketinggian maksimum, dia dwell. Nah, ini posisi dwell. Habis itu dia turun. Nah, turun berarti kecepatannya melalui perlambatan ya, itu dari proses fall ya. Jadi pergerakan cam secara umum itu ada rise, dwell, sama fall ya. Jadi tiga itu pergerakannya. Tergantung nanti tipe camnya ya, itu tipe pergerakannya. Ada beberapa tipe pergerakan dari cam and follower ini ya. Ada yang simple harmonic motion, ada cycloidal, ada acceleration apa? Acceleration and retardation atau percepatan dan perlambatan. Terus ada lagi yang keempat, apa itu yang keempat lupa saya. Oke, lanjut aja dulu ya. Nih. Scam, baca siapa ini? Scam. Rifki Diananda. Rifki. Hadir, Pak. Ya, baca Rifki. Baca ini apa? Ya, scam. Oh, scam. It must be appreciated that this type of camp where the follower is in contact with the edge of the canvas is only capable of imparting positive motion to its follower in one direction, that is during the rise portion of the cam movement. During the fall portion of the cam movement, the follower must be maintained in contact with the cam either by the mass of the follower and its mechanism, or more usually by a spring. Both methods have their advantage. Nah, ini tipe follower yang lain ya. Di sini bisa Anda lihat di sini untuk followernya, di sini ada bagian yang runding seperti ini. Terus ada lengkungan ya. Ketika lengkungan ini masuk ke sini, dia mengurangi ketinggian atau pergerakan osilasi ya. Ketika yang bersentuhan yang runcing, dia akan menambah osilasi. Ini tipe dari edge cam ya. Contohnya tadi ya, knife edge itu ya. Nah, terus box cam. The box cam, a groove can be made in the face of canvas. As the cam rotates, the follower located in the groove has its motion guided by the groove. This type cam is called a box cam. Ya. Ini box cam seperti ini. Nah, dia mempunyai apa ya, sambungan pada cam itu sendiri ya. Jadi tipenya seperti ini ya. Ini pergerakannya di sini buat followernya. Nah, seperti ini. Ini tipe dari box cam. Nah, ini silinder cam. Nah, seperti tadi ya udah dibahas ya, silinder cam tentunya seperti ini. Terus circular cam seperti ini. Ya, circular cam. Nah, sekarang kita bahas antara circular cam Hertzsprung. Apa ini? Hertzsprung cam sama yang ini ya. Nah, sekarang circular cam. Nah, siapa circular cam ini? Siapa yang baca ini? Wahid. Baik, Pak. Dibaca ya, Pak? Yo, diwoco. Okay. Circular cams. These cams are sometimes called eccentric cam. The cam profile is a circle. The center of rotation of the cam is often from the geometric center of the circle. The circular cam produces a smooth form of motion called a simple harmonic motion. These cams are often used to produce motion in pumps. Circular cams are often used to operate steam engine valve. As the cam is symmetrical,
the rest and valve motion are the same. Nah, ini ya. Circular cam bentuknya seperti ini. Dia eksentrik ya. Bentuknya seperti ini, tipe eksentrik. Bentuknya lingkaran, cuman letak porosnya tidak di center, tapi di salah satu sudut dari lingkaran itu sendiri. Pergerakannya apa ya? Pergerakannya simple harmonic motion. Nah, ini pergerakan, salah satu pergerakan tipe cam simple harmonic motion ya. Jadi ketika posisi di sini dia mempunyai posisi tertinggi. Ya. Ketika dia posisinya di sini mempunyai posisi yang terendah. Pergerakannya seperti apa ya? Seperti sinus maupun kosinus ya. Grafik sinus maupun kosinus ya. Pergerakannya seperti ini. Nah. Simple harmonic motion itu seperti grafik sinus. Ada yang tahu grafik sinus seperti apa? Sinus. Sinus maupun kosinus. Grafik dari trigonometri. Ada puncak, ada lembah. Nah, seperti ini. Dia beraturan. Simple harmonic motion itu pergerakan yang beraturan. Ada puncak, ada lembah. Nah, makanya disebut simple harmonic motion. Bentuk cam-nya seperti ini. Jadi pergerakannya halus ya. Tidak ada percepatan maupun tidak ada perlambatan. Itu yang disebut dengan pergerakan SHM atau simple harmonic motion. Terus ini. Siapa lagi? Habis ya? Yang belum siapa ya? Aldo. Aldo. Baca Aldo. Aldo mana Aldo? Do Aldo. Aldo. Mana Aldo ini? Wah, tidur dia. Pelanggaran ini. Kok ada Pak, ada Pak. Oh iya, silakan baca. Iya Pak. Huge shape cams. This cam causes the follower to move with a uniform velocity. Huge shape cams are essential when the follower motion needs to be uniform or steady as, for example, in the mechanism that winds treat evenly on the bobbin of a sewing machine. A huge shape cam can be used for winding wire evenly on the firmware of a solenoid. Nah, ini salah satu contoh pergerakan cam dengan menggunakan uniform velocity atau dengan kecepatan tetap ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini biasa digunakan pada mesin jahit ini ya. Ya, jadi ada posisi yang tertinggi sebelah sini, terus ada posisi yang lain sebelah sini, terus ada yang posisi terendah. Nanti kalau ingin tahu, kalau Anda lihat mesin jahit, bentuk cam-nya seperti ini. Pergerakannya uniform velocity. Jadi, kecepatan yang sama. Terus yang berikutnya, ini ada uniform acceleration and retardation cam. Siapa yang belum ini? Yang belum siapa ini? Alfian. Alfian. Iya, Pak. Ya, baca Alfian. Yang uniform acceleration, Pak. Mm-hmm. A cam shape as show control the motion of the follower so that is move with uniform acceleration and retardation. The follower gains and lose velocity at a constant rate. Uniform acceleration and retardation cam are used to control the motion of linkage in complex machinery. Nah, ini salah satu bentuk cam. Nah, ini bedanya apa nih? Ada yang bisa tahu bedanya antara uniform acceleration retardation sama circular cam. Nah, ini bedanya apa ini? Ayo. Circular cam sama uniform acceleration and retardation.
bedanya apa ini? Kan sama-sama itu. Ada posisi puncak, ada posisi rendah. Ada yang tahu bedanya apa di sini? Bedanya seperti yang sudah saya bahas di awal-awal tadi ya. Ada percepatan dan ada perlambatan dari sebuah gerakannya. Jadi acceleration dan retardation. Acceleration itu percepatan, itu perubahan kecepatan, penambahan kecepatan. Sedangkan retardation itu pengurangan kecepatan ya. Ketika dia posisi di awal sini, daerah sini, terus naik ke sini, dia akan mengalami acceleration atau percepatan. Nah, posisi paling tingginya di sini ya. Dia akan mengalami percepatan. Ketika di sini terus kembali ke sini, ya, dia akan turun. Nah, turun berarti dia akan mengalami perlambatan. Tipe cam seperti ini banyak digunakan di mesin kompleks atau di motor bakar tadi ya. Ada uniform acceleration and retardation. Nah, ini tipe-tipe dari followernya ya. Nah, ini tempatnya Pak. Harusnya di atas ini tadi. Maaf. Oh, di sini harusnya ya. Ya, enggak apa-apa. Tipe dari follower ya. Ada roller, ada flat base follower, ada knife. Ada tiga ini ya, roller, follower, ada. Terus ada lagi yang tadi apa ini? Seperti flat base tapi bentuknya agak seperti ini ya. Nah, spherical follower. The two of cam follower can be mounted in the following ways. Ya, seperti tadi ya, ada yang inline, jadi center line, ya, seperti ini. Ada yang offset, ya, seperti ini. Terus ada yang swing radial arm, ya, seperti ini. Seperti tadi ya, apa namanya, sudah jelasin tadi ya. Nah, ini cam valve. Ini dari motor bakar tadi ya. Nah, ini dijelaskan dengan lengkap. Ini ada cam. Nah, ini ada follower. Ini ada push rod. Nah, push rod. Terus ini ada rocker shaft. Nah, ketika dia posisi di sini, berarti kan posisi tertinggi. Nah, dia akan menggerakkan sini. Terus dia akan menggerakkan templar atau rocker arm. Atau templar kalau bahasa Belandanya. Kalau bahasa Inggrisnya rocker arm. Ini ada spring. Nah, dia akan menekan katup. Enggak tahu katup apa ini. Katup masuk ya. Ini katup masuk ya. Dia akan menekan katup masuk misalkan ini ya. Sehingga bahan bakar dan udara akan masuk ke ruang bakar. Ketika dia posisi sini, berarti dia enggak menekan. Nah, katup akan kembali ke posisi semula atau menutup ya. Karena ada tidak ada penekanan dari cam itu sendiri. Ya. Paham ini kira-kira ya untuk motor bakar ini ya? Paham, Pak. Paham ya. Jangan sampai nggak tahu nih orang mesin masa nggak tahuan. Terus ini cam terminologi. Misalkan kita pakai roller ya. Ya roller, sini cam-nya. Cam-nya itu yang ini nih. Ini cam. Ketika dia pakai roller, ya digambarkan sebagai roller. Jadi ada jarak titik pusat roller sama bagian sisi luar. Kita gambarkan seperti ini rollernya. Nah, ketika posisi di sini, dia mengalami titik tertinggi. Ya. Titik tertinggi. Ketika di sini, dia akan mengalami titik terendah. Nah, ini follower travel, tingginya segini. Ini prime circle. Nah, ini di tengah-tengah center dari followernya. Sini pitch curve. Nah, jadi tipe apa ya? Pergerakan roller ya, bagian sisi luar, bagian sisi tengah. Kalau sisi luarnya kan ini. Ya. Terus sini cam profile. Nah, paham kira-kira ini ya? Sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.